Jakarta Minggu 11 Desember 2022. Melalui surat ini saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajarannya, serta melalui surat ini saya menyatakan dan mengklarifikasi bahwa satu, bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar. Perkataan itu saya katakan karena kekesalan saya dan kehilapan saya. Akibat saat ini saya sedang mengalami sakit depresi. Dua, bahwa pada faktanya hubungan saya yang ada selama ini antara dengan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari adalah hubungan yang bersifat profesional saja dan tidak lebih dari itu. Yang ketiga, bahwa saya memastikan jika di kemudian hari terjadi lagi kejadian serupa yang dilakukan oleh pihak manapun, saya nyatakan hal itu tidak benar. Demikian surat pernyataan ini dan klarifikasi ini saya buat agar diketahui seluruh pihak yang terkait dalam hal ini, serta saya tanda tanganin secara sadar dan tidak sedang berada di bawah tekanan dan pihak manapun. Terima kasih, saya Hasnai. Ya masuk lah Pak. Oke, kemudian rahasia-rahasia apa yang buat saya ketahui di KPU? Terlalu banyak. Bisa menyebutkan tanda-tanda Hasyim Asy'ari di tubuhnya, tubuh, di badannya? Bisa. Bentuknya apa aja? Ya nantilah dibuktikan. Itu bohong katanya. Saya kan bisa sebutkan tanda-tanda bukti apa yang ada di seluruh. Dari Ketua KPU?